Okey, hari ni King City akan kongsikan bagaimana cara mengorek karburetor bagi besar. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? King CDT harap sahabat yang menonton channel CDT Cahaya di Atas Star semua sihat-sihat belaka ya. Okey, macam biasa kalau tuan puan nak berubah jadi baik, tanda-tanda dia tuan puan like. Ha, tekan butang like sekarang. King CDT nak tengok berapa orang, berapa ramai orang yang baik. Ha, yang nak berubah jadi baik. Cepat King CDT nak tengok. Tekan sekarang. Butang like. Okey, bagus tuan puan. Tuan puan adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang bijaksana tanda-tanda dia mengingati mati. Ha, apabila dia mengingati mati, dia bijak. Kan? Ha, apabila dia bijak, dia nak berubah jadi baik. Apabila dia nak berubah jadi baik, dia tekan butang apa ni? Dia tekan butang like di bawah. Ha, tu tanda-tanda dia. Ha, sebab kita ni semua akan mati. Ha, jadi buang sifat mazmumah dalam diri, sikap iri hati, sikap benci orang, sikap suka anai orang, kan? Sikap suka cek pasal dengan orang, sikap suka mengata orang, kan? Nah, buang sifat mazmumah tu, sifat yang keji. Memang tempat dia neraka lepas. Ha, tu sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Ha, sifat yang tak baik lah. Sifat mazmumah ni. Ha, ambil, terapkan dalam diri sifat mahmudah. Ha, sifat yang baik. Jadi, tanda-tanda anda nak jadi baik, tekan like di bawah. Okay, cun. Terbaik, bosku. Okay, hari ni King City akan kongsikan bagaimana cara mengorek karburetor bagi besar. Ha, dengan betul. Untuk Wave 125. Ha, tengok apa jadi. Untuk mengetahui apa yang terjadi, King CDT akan tunjukkan cara yang betul untuk korek karburetor bagi besar supaya dapat hasilkan pickup dan top speed yang melampau dan power. Top speed yang apa? Melampau dan power. Okey, jadi apabila anda salah korek ataupun salah cara anda buat, maka tak dapat top speed dan pickup yang semaksimum mungkin untuk karburetor ni hasilkan. Ha, jadi kena korek dengan betul lah. Okey, untuk cara korek ini, mula-mula kita kena tahu berapa saiz kita nak korek. Kan? Okey. King CDT tunjukkan. Paling mudah anda menggunakan caliper lah. Anda menggunakan caliper untuk memudahkan kerja anda. Tapi kalau tak ada caliper, boleh guna pembaris. Tak ada masalah, kita jimat kos. Kan? Sebab di antara kita bukan semua yang mampu. Jadi King CDT bagi tahu, untuk jimatkan kos boleh guna pembaris. Caliper ni kalau original memang mahal lah. Tapi ada yang yang murah sikit ada jual. Beli yang murah, ada yang plastik punya. Ni besi. Ni besi. Ada yang plastik murah sikit. Boleh je pakai. Selagi kiraan dia tepat, boleh pakai. Okey, jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk mengorek karburetor ni, ni bukan masak blok . Ni bukan masak blok. Ni kita nak korek karburetor. Bukan masak blok dah. Ni bahan-bahan untuk kita supaya barang-barang yang perlu untuk kita modify karburetor kita ni. Okey, yang pertama caliper lah. Tak ada caliper boleh guna pembaris. Yang kedua, outline 70. Ni untuk kita marking lah, kita tanda kat mana kita nak korek sampai mana. Yang ketiga, kena ada carburetor lah. Nak korek carburetor tu bahan-bahan dia. Tak ada carburetor nak korek apa kan? Jadi kena ada carburetor. Seterusnya, yang keempat, kena ada mesin. Kena ada mesin. Yang keempat, mesin korek lah. Ada yang mesin korek kecil, yang besar. King CDT selesa pakai yang kecil ni. Mudah buat kerja, kan? Ada kecil je, nampak? Boleh genggam guna tangan. Jadi senang lah kita nak
kita nak tune kita punya apa ni, carburetor kan. Ha, jadi macam tu lah. Mana yang keempat kena ada mesin korek. Ha, tak ada mesin korek payah lah. Kalau nak jimat tak ada mesin korek, boleh guna ketah pasir. Tapi leceh sikit lah, lambat sikit lah. Ha, boleh, tapi dah tak ada, gunalah ketah pasir kan. Itu gosok-gosok kat sini. Ha, yang keempat kita guna ni lah. Ha, kalau bagus ada mesin lah. Ha, pinjam kat, pergi bengkel terdekat yang mana ada kan. Ha, bayar lah duit api ke apa kan. Ha, pakai angin ni kuat juga api dia. Ha, jadi kita hargai, kita bayarlah kat pomen ataupun kawan-kawan kita yang ada mesin. Kita bayar guna dia punya tu kan, ataupun pinjam, kita bayar sewa berapa. Ha, kalau dia tak bagi buat balik, buat kat rumah dia, bayar duit api. Ha, tanya berapa ringgit kan duit api kan. Ha, bagi lah yang mana tuan-puan mampu yang dia minta. Ha, senang. Kita menghargai orang. Apabila kita menghargai orang, orang seronok lah dengan kita. Besok dia nak bagi pinjam lagi. Ha, sebab kita bagi dia duit untuk dia bayar api. Ha, kita menghargai dia. Dia tak kisah. Dia dah tolong kita. Kan? Ha, bagi pinjam mesin tak payah kita beli. Kita bayar duit api je kat dia. Kan? Tanda menghargai. Ingat ni. Ha, apabila nak orang hargai kita, kita kena hargai orang lain. Ha, macam tu lah. Yang keempat kena ada mesin korek eh. Ha. Boleh adjust nak slow ke nak kuat ke kan. Ha. Nak slow ke nak laju ke boleh. Okey, yang keempat kena ada mesin korek. Okey. Okey, jadi seterusnya untuk kita korek carburetor dengan betul, kita kena ukur berapa besar kita nak korek. Okey, kita guna caliper. Okey. Saiz carburetor Wave 125 ni, saiz dia 19.5 mm. Nampak? Dia tak sampai 20 pun. Carburetor Wave 125 ni saiz dia 19.5 mm. Kira 19 mm lah. Dia tak cukup 20 mm. Jadi kalau nak bagi besar, boleh besar kan? Dengan cara kita korek bagi besar kan. Okey, kalau nak tahu saiz asal Wave 105, ni lah saiz dia, nampak? 19.5 mm. Tak sampai pun 20. Okey, jadi macam tu. Kita dah tahu saiz dia. Kita dah tahu saiz dia asal. Untuk lebih faham, kita tulislah. Kita tulislah saiz asal dia berapa. Okey, saiz asal tulis 19.5 mm. Okey, jadi kita nak bagi besar berapa mm? Okey, kita nak bagi besar 21 mm. Sama dengan Kehin 21 mm, kita nak bagi besar macam tu. Okey, jadi kita tengok pula lubang dia nak bagi besar 21 mm. Okey, kita ambil caliper, kita ukur sini. Kita ukur daripada bawah ni. Okey, kita ukur, dah ukur macam tu, kita ambil marker untuk tandalah. Kita tandakan kat atas ni. Okey, kita dah tanda. Okey, apabila kita dah tanda, dah cun-cun tanda kan. Ha, sedia untuk mengorek. Kejap lagi lah. Kita tengok dulu. Nampak? Dia akan jadi besar. Ha, mana kita akan korek, dia akan jadi besar kat sampai kat marker ni lah tanda. Kita nak bagi jadi 21 mm. Ha, jadi kita ambil ni. Ha, kita ambil grinder. Ha, kita ambil mesin korek. Kan, kita ambil mesin korek, kita korek lah. Kita korek. Kita korek sampai kat sini. Kat hitam ni. Kat garisan hitam ni. Ha, sampai garisan hitam dah. Betul, kita bagi yang sama. Ha, kita bagi sama keliling lah. Ha, ingat jangan bagi lebih kat sini tau. Takut bocor nanti. Ha, ni gasket dia. Ha, yang kat sini gasket dia. Kat lubang gasket dia, jangan sampai terlebih. Ha, ingat eh, jangan terlebih makan sini. Ha, kalau nak bagi ngam-ngam macam kat bawah ni. Besar tak apa. Ha, tak ada masalah. Nak bagi besar semua ni macam ikut line bawah ni pun boleh.
besar tu lah. Kalau nak buat macam tu, jadi lebih kurang jadi 24mm. Kalau ikut saiz bawah ni, nak buat ujung ke ujung, dia akan jadi 24mm lah. Kalau kita ambil ujung ke ujung, lagi besar lah. Ikut terpulang pada kawan-kawan lah, nak besar saiz mana kan. Jadi macam tu lah cara untuk kita korekkan dia. Jadi KingCDT ajar lah, korek lah sampai habis. Korek lah sampai dia kat ni lah, apa ni yang kita tanda marker ni. Okey, seterusnya apabila anda dah siap korek habis sampai kat line kita tanda tadi, kita koreklah sampai dalam . Sampai kat dalam. Korek tu bukan kat luar ni je, sampai dalam. Ni KingCDT tunjuk contohlah. Kan? Kan kalau nak buat kan lambat sangat. Siap boleh buat filem Netflix kan. Kan kalau panjang. Jadi KingCDT bagi tahu ni, tunjuk contoh, nanti sahabat-sahabat semua buatlah. Kita korek sampai kat marking tu, sampai dalam . Sampai dalam. Sampai ujung ni lah. Kat belakang depan pun kita korekkan juga. Bagi saiz sama belakang. Ingat bagi saiz. Dia besar tu fit kat sini. Okey, cun. Nampak? Dia besar. Dia besar. Lepas tu sederhana besar. Lepas tu kecil. Cun lah. Kan? Bagus lah buat macam tu. Kalau nak lagi bagus. Orang panggil apa? Sama lah saiz. Biarkan depan sini besar, yang belah dalam ni sama saiz dengan belakang. Kalau nak buat 21mm boleh, nak buat 24mm pun boleh. Tak ada masalah. Memang buat tu kalau dah siap, memang rasa pick up dengan top speed memang melampau lah. Rasa lebih daripada standard lah. Pick up dia tu memang tak payah cakap lah. Memang padu lah kan. Memang padu bosku, dia kata. Okay, jadi apabila dah besarkan kita punya lubang carburetor, maka top speed akan bertambah, sistem angin pun akan berubah. Untuk kita tahu dia berubah ke tak, kita boleh try pakai lum. Mula-mula cara yang pertama, kita pakai lum injek pilot asal, kita test ada perubahan tak selepas sebelum. Okey, kalau macam kita sebelum pakai tu okey, tak ada senggup apa semua, kita pakai je lah straight sebab dia okey kan. Mana tak ada apa-apa problem. Tapi apabila kita kita apa ni, bawa ada problem, baru kita set dia punya pilot atau minjet. Jadi kena sesuaikan lah minjet pilot, kena sesuaikan dengan carburetor. Kalau dah cun tak payah. Kalau cara kedua tadi, kalau ada tersengguk ke apa kan, jadi macam tersekat-sekat ke apa semua, angin dengan minyak tak betul lah tu. Jadi cara kedua kena set lah minjet pilot, kena buka lah bawah ni kan. Takut dengan minyak ni buka, dia akan ada lah. Kebiasaan kalau carburetor Wave 125 memang dia panjang lah sikit tepi ni, nampak? Carburetor ni memang panjang sikit. Dia akan panjang ke tepi lah. Lagi satu KingCDT nak bagi tahu, kalau nak lagi power ni, cabut ni. Ni nampak kan? Ni benda ni cabut. Ni cabut buat keluar. Kalau dia berlubang tepi ni, tak ada masalah. Boleh. Jangan dia berlubang kat sini.
Ha, kalau ada berlubang kat sini bahaya. Kalau ada berlubang kat sini tak apa. Kan? Ha, tak ada masalah sebab dia nak sedut angin masuk. Ha, kalau ada lubang sini, angin akan lebih lagi masuklah. Sebab dah ada dah terbuka ni kan. Ha. Sebab apa King CDT kata buka ni boleh bertambah pikap? Cuba tengok carburetor rumah. Yang harga beratus ringgit tu. Mana ada dia pakai benda ni? Betul? Ha. Tengok ni pula carburetor Yoshimura. Jepun. Jepannya. Yang harga dekat sekarang market 4,000 ke 5,000. Tak silap. Dulu 2,000. Sekarang carburetor Yoshimura kemain mahal lagi. Kan? Ha, carburetor terbaik lah tu. Memang mahal lah. Beribu-ribu harga dia. Ha, mana ada pakai benda ni? Ha, yang ni untuk standard cok dia. Standard cok dekat sini. Ha, carburetor standard. Ha, jadi kalau kita nak jadikan dia carburetor racing, cabutlah benda ni. Ha, Jepun, apa ni, Honda dia buat untuk memudahkan kita je. Tarik cok. Ada tali kat sini. Kita tarik kalau minyak tak turun apa kan. Tapi mudahlah untuk kita tarik kat belah kiri kan. Kita tarik, dia pak tutup. Lepas tu boleh start. Dia akan masuk tarik minyak lah. Untuk jadikan kompres sedut minyak. Baru dia motor hidup. Tapi kalau macam nak jadi racing, nak power, kena orang panggil, susah sikit je lah. Kalau tak hidup pun, kalau payah nak hidup tu, ambil tangan tutup. Kan? Kalau rasa takut tangan kotor, standby apa orang panggil, minyak hitam kan, minyak hitam punya bekas tu potong kan, ambil tepek kat sini. Tu start lah. Kan? Tak kotor tangan. Jadi macam tu lah. Kalau buang ni memang bertambah power lah benda ni buang. Sebab apa bertambah power? Sebab dah tak ada halangan angin nak masuk. Makna kalau angin biasa masuk 20%, buang benda ni angin akan masuk 25% ataupun 30%. Nampak tak? Maka akan bertambah lah top speed. Macam tu. Carburetor ni size standard dia, tengok atas jenis carburetor juga. Sebab sekarang carburetor macam-macam jenis. Tapi carburetor Wave 15 yang kat King CDT ni, size asal dia 19.5 mm. Kita boleh korek dia oversize sampai 24 mm. Kira habis korek tu untuk carburetor Wave 15. Untuk jimatkan kos tuan-puan untuk beli carburetor besar, tak payah beli carburetor besar kan, boleh pakai carburetor ni 4 mm oversize boleh korek. Carburetor asal ni sekarang 19.5 mm. Dah sama size macam carburetor rumah lah kan. Oversize boleh sampai 24 mm. Oh memang padu lah. Tak payah pakai carburetor rumah lah kan. Tapi kelebihan King CDT cerita pula kelebihan carburetor ni, Wave 125 ni, kelebihan dia, top speed dia tu memang padu kan. Tapi ada kekurangan dia juga. Kekurangan dia, kelemahan dia, hujung tu kadang-kadang dia jadi macam menarik tau. Kita dah top dia buka memang padu, memang sedap lah layan. Kita lock throttle kan, wah dia buka, dia pergi ke high RPM. Dia contoh yang tu yang padu. Dia buka, dia pergi carburetor V15. Tapi kekurangan dia, apabila dia dah buka, tengah sedap layan ni, kan, kita dah throttle, dia jadi menarik. Kita lepas lama sikit, pulang balik, dia pergi balik. Dia macam tu. Tu kekurangan dia kan. Tapi nak lagi bagus, cari yang betul-betul original lah. Original memang mahal lah kan, harga market memang beratus-ratus lah kan. Kira dekat 200 jugalah carburetor ni. Ada yang dekat 300 kan, tengok atas hilang keluar kan. Kalau sahabat-sahabat semua nak pakai carburetor Wave 15, King CDT ada jual yang original King CDT ada jual. Yang biasa pun King CDT ada jual. Yang murah sikit kan. Tapi problem dia macam tu je lah. Boleh pakai tak ada masalah. Tapi kelebihan kekurangan dia kadang-kadang dia akan jadi macam tu.
Kalau set minjet pilot cun, insyaAllah original, insyaAllah okey lah. Tu tengok pula atal lak lah. Kalau lak tak berapa bagus, ujian lah tu nama dia. Layan je lah. Macam tu lah. Kelebihan dan kekurangan carburetor ni. Tapi memang sedap lah KJDT pakai dulu. Tapi apa-apa pun, set minjet pilot dengan betul, pastikan carburetor tu original. Sedap lah pakai. Setting pun tak ada lah susah sangat. Kan? Tu je beza yang original dengan yang biasa-biasa ni. Beza dia tu je. Kan? Tapi ada yang biasa pun okey je pakai. Kan? Tak perlu pun original. Kadang-kadang yang biasa pun okey dah pakai. Cuma kadang-kadang atas nasib lah. Nasib baik okey lah. Jadi kalau tak nak pening kepala, ambil yang original lah. Kalau rasa nak pakai je, boleh pakai yang biasa. Macam tu lah kisah dia. Kinsley tiba-tiba bagi tahu. Dia ada macam telinga, nampak? W15 memang perangai dia macam tu. W15 punya carburetor. Ada telinga siap. Bukan kaleng-kaleng bosku. Okey, setakat ini saja perkongsian KCDT. KCDT harap anda semua sehat, duduk di rumah untuk hentikan virus corona COVID-19. KCDT doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat. KCDT minta maaf jika ada kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan itu datang daripada diri KCDT sendiri. Jika ingin lihat lagi video-video KCDT yang seterusnya, boleh tekan butang subscribe di sebelah kanan. Dan untuk tengok video-video KCDT yang seterusnya, boleh tekan di sebelah kiri ni. Ada video, pilih lah, tengok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.